Sekarang giliran Indah yang nyetir mobil. Namanya dia masih kagok karena iya. Karena teknologinya yang canggih dari mobil ini. Biasa manual, gila komotik cari klakson juga. Udah lurusin aja, konsentrasi ke depan. Fokus ke depan, dilurusin di garis. Dalam garis, oke, tetap dalam garis, jangan sebagai navigator di sini tamu kita iya. Dimas, tolong membantu. Bukan navigator saya, karena bekerja ya. Jangan kanan awas. Jangan khawatir. Hari ini PT Ford Motor Indonesia mengundang 20 rekan-rekan media dari Jakarta untuk menjadi yang pertama kali melakukan uji coba di All New Ford Focus di Krabi, Thailand. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan media diberikan kesempatan untuk menjajal dua model di All New Focus sekaligus, yaitu model sedan 4 pintu atau model hatchback 5 pintu. Selain uji kendaraan, test drive kendaraan, rekan-rekan media juga diberikan kesempatan untuk menguji coba langsung beberapa teknologi canggih yang dimiliki oleh The All New Focus. Seperti halnya Active Parking Assist dan juga Active City Stop. Selama perjalanan, rekan-rekan media juga bebas untuk mengeksplor segala kelebihan-kelebihan teknologi yang dimiliki oleh The All New Focus, dan khususnya adalah teknologi Bluetooth connectivity serta voice command, yaitu Ford Sync, di mana The All New Focus merupakan kendaraan Ford pertama di ASEAN yang mengadopsi teknologi Ford Sync ini. Saya sedang mencoba untuk recharge baterai BlackBerry saya yang kebetulan mau habis. Dan di sini teknologi yang dimiliki oleh Ford Focus memungkinkan kita untuk recharge smart mobile phone kita hanya dengan mencolokkan ke konektor USB. Anda bisa melihat di sini bahwasanya melalui teknologi Bluetooth connectivity, maka kita bisa memainkan music, kita bisa menerima atau melakukan panggilan telepon hanya semudah melalui perintah suara saja. Dan bahkan teknologi Ford Sync ini juga memungkinkan kita untuk meminta The All New Focus untuk membacakan text message atau SMS yang masuk. Sip. Oke. Okay, the next one is the car number 3, Mr. Davi. Where is Mr. Davi? Tadi kita rombongan jurnalis berjalan kurang lebih 100 km melewati jalan yang berliku di daerah Krabi. Dan saya bisa bilang bahwa di All New Ford Focus ini memiliki handling yang sangat tajam seperti ciri khas Focus-Focus sebelumnya. Tapi bedanya di mobil ini sekarang dipenuhi dengan teknologi-teknologi baru yang membuatnya lompatan yang jauh ke depan dibandingkan generasi sebelumnya. Sehingga di jalan tadi terasa sangat fun to drive, gripnya juga berlimpah dan sangat percaya diri kita sebagai driver untuk mengendarainya karena mobil ini begitu mudah dan stabil untuk dikendarai.